إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة wa kullu dhalalatin finnar. Sebenarnya perkataan adalah kata-kata Allah Subhanahu wa taala dan sebaik-baik petunjuk ialah petunjuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan seburuk-buruk perkara ialah perkara yang kita ada-adakan dalam agama. Setiap yang diada-adakan itu adalah bid'ah. Setiap bid'ah itu adalah sesat dan setiap yang sesat itu tempatnya dalam dalam neraka. Alhamdulillah kita sambung lagi kitab insya-Allah pada malam ni. Kitab Dr. Sulaiman Al-Ashqar rahimahullah ta'ala Alamul Jin wa Syayatin. Dan minggu lepas saya dah ulang dua kali sebenarnya. Sudah minggu lepas tu sebab tengok banyak muka baru jadi saya ulang. Ini muka lama balik lah, jadi saya tak ulang lah. Sebab itu muka baru je. Kita muka-muka baru ni dia tekan dengan sikit keraan dengan Tauhid. Kita kan tekan ke Tauhid. At-Tauhid awalan, kata Syalbani rahimahullah. Tauhid dulu. Kita nak dakwah orang, jangan dakwah benda-benda mendalam tu pasal bab sifat apa semua ni. Benda yang mendalam, ajak pada tauhid. Inilah akidah yang paling, yang kita kata asas. Kita kata syahadatu umirtu an uqatilan nas, aku disuruh untuk memerangi manusia sehingga dia mengucapkan hatta yashhadu an la ilaha illallah. Itu juga ketika Nabi hantar Muaz bin Jabal kan. Dia kata apa nak suruh ya Rasulullah. Dia kata suruh mereka mengucap la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Lepas tu mereka Iza ata'u ka fi dhalik, bila taat kamu ikut benda tu, maka Nabi kata apa? Maka suruh mereka dengan salat. Yang kedua salat. Lepas tu kalau ikut dah salat, maka Nabi suruh zakat. So, Nabi kata apa? Jauhilah karaimu amwalihim, jauhilah harta-harta yang tak sepatutnya kamu ambil sebagai zakat, Nabi kata. Sebab secara zalim. Sebab kadang-kadang zakat ni diambil pada orang tak sepatutnya, harta dia ambil lebih. Ini zalim, tak boleh juga. So, Nabi kata apa? Hati-hati daripada kamu mengambil harta-harta yang mulia, maksudnya harta-harta yang elok daripada orang kaya yang tak sepatutnya kamu ambil. Dalil hadis ni, dalil bahawa tak ada Robin Hood dalam Islam. Tak ada Robin Hood. Sebab Nabi kata apa? Ittaqu karaimu amwalihim. Karaimu amwalihim. Hati-hati daripada harta-harta yang lebih-lebihan yang sepatutnya kamu tak ambil. Maksudnya kalau zakat orang tu, katakan dia punya gaji dia, dia punya setahun ni sejuta katakanlah. Zakat 2.5%, maksudnya 25,000 lah. 25,000 lah. Mana 25,000 je, jangan ambil lebih. Walaupun kata Allah dia kaya setakat ambil 5,000, apa salahnya? Tak luak pun duit dia. Tak, Islam tak boleh. Itu kita ada bahawa keadilan Islam, adil kepada si kaya dan juga adil kepada si miskin. Patah balik tajuk kita, iaitu itulah. Itu kalau kita jumpa sahabat-sahabat kita yang mula-mula sekali kita ajak kepada tauhid. Kalau orang faham tauhid, tak ada isu lah kalimah Allah sekarang ni. Semua duk bergaduh kalimah Allah, orang kafir tak dipakai.
ada yang siap buat demonstrasi. Allah, Allah kita macam mana dia kata? Allah milik orang Melayu. Dia kata itu. Ah, dulu punya demonstrasi yang mula-mula tu kan. Allah itu, Allah itu, Allah kita bukan Allah kamu. Allah Tuhan Melayu. Allah. Dia kata macam mana, dia kata Allah tu Allah kita, Allah kamu Allah lain. Kan Rasulullah satu persatuan. Saya tak nak sebut nama persatuan ni, kan dia saman saya nanti. Ya, kat Semanuk. Buat kat masjid mana tu saya tak ingat. Kau baru ke mana tu? Allah itu Allah kamu. Kalau faham tauhid, tak bergaduh masalah ni. Kalau faham tauhid, kita kita kata kita sebab Allah, dia sebab Allah. Bezanya ha, mereka mensyirikkan Allah, kita tak syirikkan Allah. Habis cerita. Abad nak dia, dia nak bagi pakai, tak bagi pakai, terpulang kepada pemerintah. Kalau pemerintah nampak macam benda tu boleh menimbulkan kekacauan, tak usah buat. Zaman Umar Al-Khattab, orang belajar hadis pun Umar pernah tahan. Umar pernah Umar pernah tahan Abu Hurairah daripada mengajar hadis. Ini benda ni yang orang tuduh Umar tak nak hadis disebarkan. Bukan. Umar tengok macam dah terlebih sangat hadis ni. Umar rasa macam kena check balik betul tak, pasti ke tak yang Abu Hurairah ajar ni. Nak kepastian. Maksudnya kalau ada benda yang menimbulkan kekacauan negara, pemerintah layak untuk buat apa saja. Hatta dibakar Quran. Uthman pernah bakar Quran ke tak? Kalau nak jadikan isu lah, Uthman pernah bakar Al-Quran. Maksudnya yang tulisan-tulisan yang lain, kira apa Surat Al-Ahruf tu kan, turunkan dengan tujuh huruf tu, tujuh logat tu, logat lain di dibakar tulisannya dan dikekalkan Quraisy punya. Apa masalah? Tapi kita tak faham tauhid. Kadang-kadang dengar pakcik-pakcik sembang kat masjid, Allah, dia kata Allah Ta'ala. Itu kan Allah Ta'ala kita. Allah Ta'ala mana ada Allah Ta'ala ada anak? Betul, Allah Ta'ala minta ada anak. Kita menafikan. Tapi yang mereka sebut tu Allah tak, dia disebahkan kepada Allah kita lah yang salah tu. Allah kita sama. Kalau tidak, takkan ahli kitab kata kembalilah kepada kalimah yang satu kan? Kan? Kalau Allah Ta'ala kan kita dalam surah Ali Imran tu. Kita tengok tak surah Ali Imran tu. Ya ahlul kitab, ta'alau ila kalimatin sawa'in bainana wa bainakum. Ta'alau. Ta'alau. Kalau siapa ada Quran, buka terjemahan dia. Allah Ta'ala sebut dalam surah Ali Imran ayat 64. Allah Ta'ala kata, Kul ya ahlal kitab, katakanlah wahai Muhammad kepada ahli kitab, ta'alau, meh sini, mari kita ta'al. Tapi ta'alau jamak. Ha, ta'alau ila kalimatin sawa'im bainana wa bainakum. Kembali kepada perkataan yang sama sebenarnya antara kami dengan kamu. Apa dia kalimah yang sawa' ni? Mahya kalimatus sawa', iaitu kita sebenarnya, kita dua-dua sembah Allah. Allah na'buda illallah. Dalam Bible mana ada disuruh sembah, kata sembah Isa? Tak ada. Ahmad Ridat banyak kali cabar kan. Ha, silalah bawa bukti yang kata dalam Bible kata sembahlah aku, I'm God, so worship me. Banyak kali Ahmad Ridat kata macam tu, tahu tak? Sama tengok video dia. Dia cabar kepada Kristian Padri-Padri, cakap di mana statement dalam Bible kata I am God, so worship me, kata. Tak ada. Jadi kalimatun sawa, kalimah yang sama antara kami dan kamu wahai ahli kitab, ialah kita tidak menyembah melainkan Allah. Jadi sekarang ni Kristian pakai nama Allah tak? Allah lah. Wala nusyrika bihi syai'a, jangan syirikkan dia dengan sesuatu. Wala yattakhidha, janganlah seseorang ambil ba'duna ba'dan, seorang itu di antara ambil antara satu sama lain sebagai arbaban, arbab tuhan-tuhan, sembahan-sembahan, min dunillah, selain daripada Allah Ta'ala. Fa in tawallaw, kalau mereka berpaling, faqulu syhadu, katakanlah, saksikanlah sesungguhnya kami ini orang yang tunduk, iaitu orang yang Islam, muslimun.
Jadi kalau kita faham ayat ni, maknanya apa? Maknanya orang Yahudi pakai nama Allah tu Allah. Kristian pakai nama ila Allah, rujuk kepada Allah kita, merujuk kepada Allah kita tu. Lah. Bila Al-Quran sebut pasal penyelewengan orang Kristian, maksudnya zaman tu dah seleweng lah. Zaman ketika Quran diturunkan telah diselewengkan. Jadi sebab tu Allah Ta'ala kata dalam Quran apa dia? Laqad kafara alladhina qalu inna allaha huwal masih ibn Maryam. Surah Al-Ma'idah. Telah kafirlah orang yang mengatakan Allah itu ialah Isa bin Maryam. Sekarang ni dia cakap Allah tu siapa? Kalau Allah tu sembahannya lain, Tuhannya lain, kenapa Allah Ta'ala mereka kafir? Lantak dia nak cakap. Contohnya kalau kata telah kafirlah, takkan kafir kata orang kata pokok tu Isa bin Maryam, mana boleh? Maksudnya telah kafir sebab dia kata Allah Ta'ala tu ada anak. Kalau Allah Ta'ala sebut dalam surah Maryam, waqalu takhadar rahmanu walada, mereka telah mengatakan Allah Ta'ala tu telah mengambil, laqad ji'tum syai'an idda, takadu samawati yatafattarna minhu wa tanshaqqal ardu wa takhirru aljibalu hadda an da'u lirrahmani walada. Surah Maryam buka ayat 90. Maksudnya Allah Ta'ala marah pada orang Kristian. Sebab apa? Sebab dia kata Allah Ta'ala tu ada anak. Nampak ni? Buka surah Maryam ayat 88, 89. وَقَالُوا اتَّخَذَ الرَّحْمَنُ وَلَدًا, mereka mengatakan Ar-Rahman itu ada walad. Siapa Ar-Rahman ni? Allah lah. Jadi kita sekarang nak kata apa? Kristian tu sebenarnya sembah Allah tak? Tak sebenarnya sembah Allah tak? Sembah Allah, tapi bersama Allah tu dia sembah Isa. Itu syirik. Sama juga macam Quraisy. Quraisy sembah apa? Allah juga. Baca kita Ibn Sirah Ibn Hisham. Abu Jahal kata demi Allah, aku akan hapuskan Muhammad. Kan dalam sirah kita sirah hadis tu apa? Kan dia pun ada talbiah juga. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik. Betul. Kami sahut seruanmu ya Allah, seruan yang tidak ada syirik bagimu ya Allah. Kita apa lepas tu? Innal hamda. Itu kita punya Islam. Wan ni'mata laka wal mulk, segala puji dan segala nikmat itu adalah milikmu ya Allah. Laka wal mulk, bagi kamu segala kerajaan. Tapi kalau kita baca Quraisy ni macam mana? Baca kita sirah Ibn Hisham. Dia sebut Ibn Hisham ni bukan datang lepas Ibn Taymiyah, bukan datang lepas Muhammad Abdul Wahab. Sebelum lagi zaman apa? Ibn Hisham 100 lebih hijrah lagi. Ibn Ishaq sezaman dengan Imam Malik apa semua, tahun 150 hijrah, 60 hijrah. Apa kata dia? Orang Quraisy kata apa? Orang kata apa? Kata labbaika la syarika laka labbaik, seruan tidak ada syirik bagimu, illa syarikan huwa lak tamlikuhu wa ma malak. Dia tambah lagi, melainkan partner-partner yang engkau ya Allah, yang engkau lantik kat muka bumi. Masya Allah. Dia kata Allah Ta'ala dilantik partner kat muka bumi. Tamlikuhu wa ma malak, yang engkau milikinya ataupun yang, dan juga apa yang mereka miliki. La haula wala quwwata illa billah. Sebab tu Allah Ta'ala kata mereka ni musyrikin. Itu juga dalam surah Az-Zumar. Kita habis ayat dulu. Wa qalu ittakhadha ar-rahman walada, laqad ji'tum syai'an idda, kamu datang satu benda yang sangat berat, sangat jenayah yang sangat besar. Bila kamu kata Allah Ta'ala itu ada anak. Takadu samawati yatafattarna min, hampir-hampir saja langit tu nak pecah. Wa tanshaqqal ard, bumi nak terbelah. Wa takhirrul jibalu hadda, gunung tu nak jadi runtuh. An da'u lirrahmani walada, mereka kata Allah Ta'ala itu ada anak. Wa ma yanbaghi lirrahmani an yattakhidha walada, tak layak bagi Allah Ta'ala mengambil Ar-Rahman itu sebagai ada anak.
In kullu man fis samawati wal ardi illa atir rahmani abda. Tak ada siapa pun di dalam muka bumi ini melainkan di akhirat kelak dia akan hadir di sisi Allah sebagai hamba-Nya. Laqad ahsahum wa'addahum 'adda. Kami akan kira dia punya amalan baik dan amalan buruk mereka. Laqad ahsahum wa'addahum 'adda. Kami akan kira dengan sebenar-benar kiraan. Wa kulluhum atihi. Ha, yang ni satu lagi. Ini ayat ni jaga tengok betul-betul ni. Wa kulluhum atihi yaumal qiyamati farda. Dan setiap orang akan berjumpa Allah Taala seorang-seorang. Lepas tu Nabi kata apa? Ma min abdin illa sayukallimuhu rabbuhu wa laysa bainahu wa bainallahi turjuman. Tidak ada satu hamba di muka bumi ini melainkan di akhirat kelak dia akan berhujah di hadapan Allah one by one. Laisa bainahu wa bainallahi turjuman. Tidak ada di antara dia dan di antara Allah itu turjuman. Tak ada orang tengah. Direct terus. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ini dalil. Nak kata-kata apa? Dalil. Bahawa kita kata sebenarnya mereka itu mengambil Allah sebagai sembahan. Tapi dia kata Allah Ta'ala itu ada anak. Dalam riwayat lain kata, laqad kafara alladhina qalu inna allaha huwa thalithu thalathah. Lah kafir lah orang mengatakan Allah Ta'ala tu one of three. Thalithu al-thalathah. Dalam Quran sendiri dah mengiktiraf bahawa dalam Kristian sendiri ada pelbagai mazhab dalam Kristian. Ada sebahagian yang kata Allah Ta'ala tu sendiri, Isa tu ialah Allah Ta'ala yang menjadi makhluk tu, al-yasur tu. Maksud dia, dia turun. Maksud dia menjadi manusia supaya dapat merasa kesusahan manusia. La haula wala quwwata illa billah. Dan riwayat lain yang mazhab mereka pula ada sebagian kata tiga. Tuhan Bapa, Tuhan Anak dan Tuhan Ruhul Kudus. Ada kata Jibril. Ada yang kata bukan Ruhul Kudus. Ada yang kata Maryam. Macam-macam mazhab mereka. Dalam Quran sendiri dah jelaskan tentang mazhab ini. Yes. Yes. Sebab apa? Yes. Dah seleweng lah. Bagi mereka seleweng lah. Tapi kalau dia dah datang ajaran Nabi Muhammad, dia still kena ikut Nabi Muhammad juga. Syariat Muhammad. Setap juga eh. Walaupun katakanlah dia tu Kristian, dia kata kami hanya sembah Allah, tapi dia tak nak ikut juga Nabi Muhammad SAW. Boleh tak? Tak boleh juga. Berdasarkan hadis Nabi SAW, hadis riwayat Muslim, Nabi kata apa? La yasma'u bi ahadun min hadhihi al-ummah. Tidak ada seseorang pun yang mendengar tentang dakwahku di kalangan umat ini. Umat ni umat ijabah ke umat dakwah? Umat tu dakwah. Dengar tak beza umat dakwah dengan umat ijabah? Bila Nabi sebut umat dalam hadis Nabi, dia ada dua maksud. Sama ada ummatun ijabah. Umat ijabah tu itu umat Islam, umatku. Maksudnya orang Islam. Itu umat ijabah. Tentu kita panggil ummatun dakwah. Umat dakwah ni kepada semua yang berada pada selepas zaman Nabi SAW. Semua itu ialah umat Nabi. Dari segi apa? Dia tu semua kena patuh kepada ajaran Nabi Muhammad SAW. Sebab sama lagi hadis tadi, la yasma'u bi ahadum min hadihil ummah. Tidaklah mendengar tentang aku seorang pun di kalangan umat ini, Yahudi wala Nasrani. Ha, Yahudi ataupun Nasrani. Thumma yamutu, kemudian dia mati. Walam yu'min bi, atau wala yu'min bima ursiltu bihi, atau dan kemudian dia tidak beriman dengan apa yang telah aku diturunkan bersamanya, iaitu Islam. La yadkhul jannah illa adkhalahu Allahu an-nar. Dan lewat lain dengan Allah Taala akan masukkan dia ke dalam neraka. Jadi tak boleh juga kalau kata dia Kristian tapi saya tak sembah Isa, tapi saya tak ikut Muhammad. Tak boleh juga. Allah Taala sebut dalam Quran kata apa? Wa may yabtaghi ghayral islami dina. Siapa yang mencari selain daripada Islam itu sebagai agama, falan yuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin. Siapa yang ambil selain jalan Islam itu sebagai agama, dinan sebagai pegangan, falan yuqbala min, tidak akan diterima daripadanya. Wa huwa fil akhirah, akhirat nanti, minal khasirin, termasuk orang yang rugi.
Jadi kalau orang tak faham tauhid, dia tak faham bahawa Islam ialah kita sembah Allah dan kita tidak mensyirikkannya. Itu dia orang confused tu. Bila kalau takut orang Kristian pakai nama Allah, dia takut orang yang, sebab umat kita sendiri tak ada kekuatan untuk membezakan mana syirik, mana tak syirik. Oleh sebab tu kerajaan mungkin boleh halang benda ni daripada berlaku. Macam Salah Fauzan, Fauzan kata tak boleh. Dia khabarkan oleh sahabat-sahabat kita daripada Madinah kan, dia beritahu. Pandai. Kalau dengar debat Ahmadiyat lagi pelik. Bismillahirrahmanirrahim. Allah Ta'ala tu tiga, Allah Ar-Rahman Ar-Rahim. Kita tu bodoh ni, kita tu. Itu sifat, sifat boleh banyak. Zaki ni lah, botak, putih, badan tough, handsome. Mana satu dia ada banyak sifat. Subhanallah, macam-macam lah. Macam-macam eh? Allahu Akbar. Dalam ni kita baca kitab Hidayatul Hiyara, satu kitab ni karang oleh Ibn Qayyim dalam menjawab kepada apa orang Nasara cakap. Juga kitab Ibn Taymiyah, satu kitab nama dia Al-Jawabus Sahih liman badala dinal Masih. Jawab yang kuat, jawab yang yang sahih kepada golongan yang telah menukar agama Al-Masih. Agama Al-Masih, agama Isa AS, agama yang sebenar Islam. Dia faham tak masalah ni, isu ni? Kalau dia faham isu ni, tak bergabung. Tapi kita kesian sebab orang ramai tak faham tauhid. Jadi at-tauhid awalan, da'ah bertauhid, faham kepada tauhid itu bahawa kita bukan hanya sembah Allah sebagai dia itu pencipta. Bukan. Isu dia bukan ialah adakah kita menyembah Allah. Bukan. Bukan isu dia kita sembah Allah. Apa isu dia apa? Apa isu dia? Isu dia ialah adakah kita hanya menyembah Allah semata-mata. Itu isu dia. Saya sembah Allah tak cukup. Saya hanya sembah Allah sahaja. Saya berdoa hanya kepada Allah. Saya bernazar hanya kepada Allah. Jadi saya menyembelih, saya hanya sebut nama Allah. Itu tauhid. Lepas tu kita kata, kenapa kita tak boleh makan sembelihan? Kita kata Bismillah Masih dengan nama Masih. Kenapa tak boleh? Syirik, kat mana syirik? Kat mana syirik kat situ? Kenapa pegal? Kenapa syirik kat situ, Syed Zaki? Sebab dengan kita buat Bismillah itu, dengan nama Allah tu, ba' tu panggil ba'ul isti'anah. Ba' meminta, ba' huruf ba' yang minta pertolongan. Maksudnya kalau kita Bismil Masih, maka aku meminta pertolongan dengan Masih. Syirik. Bismil Masih, tak boleh. Iyaka na'budu wa iyaka nasta'in. Nasta'in, hanya kepada kamu kami minta pertolongan. Tak boleh kata wahai wali fulan bin fulan, bantulah aku, tak boleh. Istighathah, syirik istighathah tu. Ya. Allahu taala alam. Jadi kita dapat tulah lepas saya cerita banyak sikit tauhid, saya ulang. Hari kita sambung kitab kita, apakah cara syaitan? Cara syaitan untuk apa, dia kata apakah tujuan jangka pendek beliau atau apakah tujuan mereka menyesatkan manusia ni? Antara tujuan syaitan untuk menyesatkan manusia ialah dia kata apa? Menjerumuskan, iaitu apa dia? Menghalang manusia dari taat kepada, menjerumuskan manusia ke dalam dosa dan maksiat. Dah sebut belum ni? Dah ya? Dah dua kali ya? Okey, kelas. Kenapa syaitan nak jatuhkan manusia dalam maksiat? Masuk dalam neraka. Dan kita tahu maksiat ni ialah tools kepada kekufuran. Sebab itulah kata Ibn Qayyim, saya ada satu kitab Ibn Qayyim, nama kitab ni Ad-Da' wa Dawa, satu kitab yang sangat bagus, penyakit dan ubat dia. Dalam kitab ni disebut apakah penyakit-penyakit maksiat, dan disebut apakah kesan maksiat. Jadi hari ni saya ceritakan kesan maksiat terhadap seseorang hamba. Pertama sekali kata Ibn Qayyim Al-Jawziyah, walil ma'asi min atharil qabihah al-madhmumah al-mudirrah bil qalbi wal badani wal dunya. Sebenarnya bagi maksiat itu ada kesan-kesan yang buruk, yang keji dan hina, yang terkeji, mudarrah, yang bawa mudarat bil qalbi kepada hati, wal badan dan badan, wad dunya dan dunia, wal akhirah dan akhirat, ma la ya'lamuhu illallah,
yang tak diketahui mudaratnya melainkan Allah Ta'ala. Maksudnya teruk. Apa dia? Pertama sekali, orang yang buat maksiat ni hirmanil ilm, menghalang daripada mendapat ilmu. Dia buat maksiat dia buat ilmu. Fa'innal ilma nurun, ha, kata Ibn Qayyim, ilmu itu nur, cahaya. Yakzafuhu Allahu fil qalbi, yang Allah Ta'ala mencampakkannya ke dalam hati manusia. Wal maksiyah, dan maksiat pula, tutfi'u dhalika nur, menutup cahaya tersebut. Walamma jalasa asy-Syafi'i baina yadil Malik, dan ketika Imam Syafi'i duduk di hadapan Imam Malik, wa qara'a alaihi, dan membaca kitab Muwatta'nya. Kita tahu kisah dia kan, belum lagi dia belajar, dia dah hafal kitab Muwatta' tu. Macam katalah nak datang kelas jin ni, dah hafal tu kitab jin ni sebelum masuk kelas ni. Contohnya lah. Wa qara'a alaihi ajabahu, terkejut, rasa hebat ni ya. Siapa? Imam Malik. Ma ra'a min fu'u min wufur wa fatanatihi fatanah ni apa? Kebijaksanaan. Wa fawri fatanatihi, cepat ni kebijaksanaannya, cepat dan cepat tangkap dan faham cepat. Wa tawaqqud zaka'ihi, dan bercahayanya kebijaksanaannya. Wa kamali fahmi, sempurna kefahamannya. Faqal, berkata Imam Malik, inni ara Allah qad alqa ala qalbika nura. Kata Imam Malik, kata apa? Sebenarnya aku nampak Allah Ta'ala telah mencampakkan cahaya di dalam hati kamu. Fala tudfi'uhu, maka jangan kau padamkan cahaya tadi, bidhulmatil maksiyah, dengan kegelapan maksiat. Ha, ni kita anak-anak kita masuk umur 8 tahun, 9 tahun, dia cepat tangkap. Tapi kita pergi tengok cerita-cerita high five, cerita benda semua tu, terjoget-joget sana sini, ha, tu maksiat tu tutup kepala dia. So hafal Quran sikit, tak boleh lah mak, penat. Sedangkan umur baru 11-12 tahun, tak boleh nak hafal Quran. Lepas tu kita, ini penyakit zaman sekarang. Kita, saya pernah mengajar sekolah-sekolah rendah dulu, sekolah rendah, semua hafal umur 11 tahun, 10 tahun, tak boleh nak hafal wadduha lam yakunil ladhi, pun tak boleh hafal. Sama ada saya ajar tak betul, ataupun memang tukar ustaz lain pun sama juga. Sebab pertama sekali ni, yang kedua ni, tanya semua ada PlayStation kat rumah, PS. Bila tanya, kena tanya macam ni, apakah hobi kamu selain PS? Kena tanya macam tu. Tak boleh tanya, apakah hobi? PS tu, semua jawab macam tu. Dia kata, apakah hobi selain PS? Dia tak boleh. Itu zaman 5-6 tahun dulu lah, sebelum ada iPad lagi. Zaman tu PS2. Sekarang ada iPad. Jadi kita kata, kesian, 11-12 tahun, tak ada apa? Tak boleh kekuatan nafas. Sebab apa? Dan masukkan dengan zulmah, bizulmatil ma'asiyah. Apa kata Syafi'i, Imam Syafi'i rahimahullah, dalam Diwan Syafi'i. Ada kitab nama Diwan Syafi'i. Bukan Imam Syafi'i yang karang. Diwan Syafi'i ialah syair-syair Imam Syafi'i. Dan tak termasuk dalam syair itu ilah ilah stulil firdaus, tak termasuk. Wa qala Syafi'i, syakautu ila waqi'in su'a hifzi. Haa, semua biasa hafal. Kadang-kadang sekolah, sekolah dia letak dekat dinding sekolah ni. Aku telah mengadu kepada wakil. Wakil ni siapa? Siapa wakil ni? Yang guru siapa nak bunuh dia? Kata Malik Syafi'i, tak kenal siapa guru Imam Syafi'i. Nama dia Al-Waqi' bin Jarrah. Imam Az-Zahabi rahimahullah ta'ala sebut dalam kitab dia Siyarul A'lam Nubala, wakil dia sambil baring, dia boleh mengajar 700 hadis dengan sanad, sambil dia bersandar kat dinding. Masa tu dia tengah macam penat, dia ngajar 700 hadis dengan sanad. Macam tu je dia ngajar. Macam Fatihah je. 700 hadis. Tapi wakil ni ada satu penyakit. Malam-malam lepas isyak dia selalu minum nabiz. Nabiz ni apa? Air anggur perahan. Dia hampir macam arak, tapi tak arak lagi. Tapi dia boleh juga memabukkan, tapi tak sekuat arak. Itu je keburukan dia. Tapi semua bawa fiqah, hadis apa semua. Waqi' al-Jarrah, ingatan dia kuat. Syakautu ila waqi'in su'a hifzi, aku mengadu kepada waqi' tentang buruknya hafazanku. Siapa mengadu ni?
Imam Syafi'i ni. Kalau kita kan buruk dah, dah dah cacat dah. Kamu apa tadi cacat dah. Su'ah hifzi. Sebab apa kisah ni tahu kan, dia ternampak sedikit aurat daripada wanita. Lepas kita minta kepada wanita sekarang menutup aurat. Kerana anda akan melemahkan ingatan kita semua. Yang lain. Su'ah fa'arsyadani, maka dia telah menunjukkan aku ila tarkil ma'asi, meninggalkan maksiat. Wa qala i'lam, katalah gurunya, i'lam, ketahuilah, bi annal ilma fadlun, ilmu ini satu fadl, kelebihan daripada Allah Subhanahu wa taala. Wa fadlullah la yu'tahu 'asin, iaitu kelebihan daripada Allah taala ni tidak diberi kepada 'asin. 'Asin ialah orang yang buat maksiat. Satu. Yang kedua, maksiat ini hirmanir rizq, dia halang daripada rezeki. Eh ustaz, ada je orang yang maksiat kaya. Ini rezeki yang barakah. Okay. Rezeki yang barakah. Wa fil musnad innal abda la yuhramur rizqa bil dhanbi yusibuhu. Sebenarnya seorang hamba itu dihalang daripada rezekinya dengan dengan dosa yang dia lakukan. Kama anna taqwa, taqwa Allah majlabatul rizqi. Taqwa kepada Allah ni menarik rezeki. Fatarku taqwa, meninggalkan taqwa, mujlibatul lil faqri, menarik ke kefakiran. Famastujliba rizqullah bimithli tarkil ma'asi. Tidak ada satu benda yang lebih menarik rezeki Allah melainkan meninggalkan maksiat. Sebab tu kalau kita baca surah Kahfi, kita faham. Lepas tu kata ulama, kata para ulama, dia kata pada surah Al-Kahfi itu satu pengajaran tentang macam mana ayah yang bertakwa tu kesannya anak dia pun jadi kaya dan saleh. Ha? Barakah, yes, barakah. Kan kita baca kisah di Al-Kahfi itu, bila idza ataya ahla qaryatin istat'ama fa abaw an yudayyifuhuma fa wajada fiha jidaran yuridu an yanqadha fa aqama. Bila Musa dan Khidir pergi ke kampung tersebut, dia mati ada, mereka minta orang kampung tu tolonglah ambil kami ni sebagai tetamu kan. Dia tak nak. Fa abaw an yudayyifuhuma, mereka tak nak bagi bekalan, bagi bantuan, tak nak bagi, tak nak sambut mereka sebagai tetamu. Tapi Khidir nampak dinding yang dah dah nak nak untuk, dia bina dia balik. Apa kata Musa? Qala law syi'ta lattakhadta 'alayhi ajra. Sama bagus kalau ambil upah dah, tak bagi kita, bagi buat free pula bagi dinding. Kata dia, haza firaku baini wa baini. Saat aku akan cerita dengan kau, aku tak ingin. Fa'amal jidar fakana diula maini yati maini. Ini kita nak pilih dah yatim, anak yatim, rumah anak yatim yang dah runtuh. Fil madinati wa kana tahtahu kanzul lahuma, di bawah dinding tadi ada harta. Wa kana abuhuma saliha. Ini nak cerita tadi, bapa dia saleh. Patut kata ulama, apa kaitan harta tadi dengan sebut bapa dia saleh? Nak cerita para ulama sebut, nak cerita bahawa bapa yang saleh akan bagi barakah kepada rezeki anak-anaknya. Wa kana abu usuma fa arada rabbuka an yablugha ashuddahuma wa yastakhrija kanzahuma rahmatan min rabbik. Wa ta'ala nak bagi dia besar dan keluarkan harta tersebut. Termasuklah, termasuklah tu Allahu Akbar. Mak tu yang mengandungkan dia. Termasuk sekali ya puan, eh? Jangan jangan cek hati ya. Eh? Jangan cek hati. Ha? Ha? Suatu kata bila bila lahirnya ulama yang saleh, selalu orang puji macam mana? Tidak ada pur ibu yang melahirkan ulama seperti ini contohnya. Dia maksudnya ibu dia. Kan saya dah baca kisah di mana ulama-ulama di Shankiti kan, di Mauritania tu. Di kampung tu semua hafal Quran. Dan kamu datang daripada mana? Shankiti. Memanglah mak dia dodoi dengan Quran. Dia hafal Quran, mak dia hafiz Quran. Hafizah, dia dodoi dengan Quran, dia ulang Quran sambil dodoi tu ulang. Sambil mengandung tu ulang Quran, sambil dodoi ulang Quran. Itu yang dah besar. Hafal 9-10 tahun dah hafal Quran. 7 tahun dah hafal Quran. Ustaz Yusof bin Salah, saya cerita dulu kan. Dia masuk kampung tu budak 7 tahun kena ikat kaki sebab datang lambat pergi kelas. Rupa dia duduk kita hafal Quran 7 tahun. Ibu termasuk lah tu eh puan dan dan dan. Ah, terima kasih memang. Terima kasih. Terima kasih kepada Allah. Okey. Kemudian apa lagi kesan maksiat? Wahsyah yajidu hal asi.
Wahsyah ni apa? Rasa asing, rasa macam macam wahsyah ni perasaan apa? Bagaimana kata wahsyi? Bukan wahsyi yang Afrika tu. Wahsyi ni ialah orang Arab kata wild. Orang kata himar wahsyi. Apa maksud himar? Himar tu apa? Kedai kan? Himar wahsyi apa dia? Bukan kedai liar. Zebra. Ahsan. Barakallahu fik. Maksudnya duduk dalam hutan. Maksudnya dia rasa apa? Rasa asing. Jadi orang yang buat maksiat ni, dia akan wahsyah. Dia akan rasa asing di antara dia dengan Allah Ta'ala. Dia tak ada connection dengan Allah Ta'ala. Betul tak? Pasti. Cuba maksiat. Bukan saya cuba maksiat. Cuba tengok orang yang buat maksiat. Cuba orang tengok orang yang buat maksiat. Bila kita sebut Allah Ta'ala, ada macam-macam panas. Kalau kita alhamdulillah, insyaAllah, barakallahu fiqh, dia macam, eh, mamat ni macam aliman semacam pula. Betul tak? Wahsyah, dia rasa asing. Kita sebut jazakallah khairah pun maksudnya, eh, macam ustaz mana ni? Nampak? Wahsyah. Tak sebut insyaAllah. وَلَا يُوَازِنُهَا وَلَا يُقَارِنُهَا لَذَّةٌ أَصْلًا. Maka dia tak tahu bahawa bila hubungan kita dengan Allah Ta'ala ni ada rasa kelazatan. Dia tak tahu kelazatan ini. وَلَوْ إِجْتَمَعَتْ لَهُ لَذَّةُ الدُّنْيَا. Kalau segala kelazatan dunia ni berkumpul, بِأَسَرِّهَا لَمْ تَفِي بِتِلْكَ الْوَحْشَةِ. Maka semua dunia ni yang paling seronok, بِأَسَرِّهَا, yang paling seronok, tak boleh memenuhi perasaan dia tadi. Nak rasa sempurna. Betul kata orang kafir macam mana? Hubungan dengan Ta'ala, dia cuba cari, dia tak jumpa. Wa hadha amrun la yahussu bihi illa man fi qalbihi hayah. Ini tu benda yang penting. Kadang-kadang kita pun dan perkara ini, rasa lazatnya bersama diri dengan Allah Ta'ala tidak dapat dirasa melainkan kepada orang yang dalam hatinya ada kehidupan. Lepas tu kata Uthman bin Affan kan, kalau kamu baca Quran kemudian kamu rasa bosan, ketahuilah sebenarnya hati kamu ni ada penyakit. Ha, maksudnya kita ni macam ni. Kalau zikir lebih sikit dah rasa macam lenguh-lenguh kat sini. Ni kan. Nak kereta kan. Allah, rasa macam buih-buih kat tepi ni. Rasa macam, betul tak? Ha? Lebih sikit. Subhanallah. Dia kata maksudnya kita ni hati kita ada penyakit. Tapi bila tengok benda yang maksiat, oh seronok. Best. Mata terbuntang, terang ni. Okey, lepas tu kata apa? Kata kata pepatah, kata al-hukama, ma li jarhin bi mayyitin ilamun. Pada mayat itu ada luka pun dia tak rasa sakit, betul tak? Mayat rasa sakit tak kalau luka? Tak rasa. Ha? Tak rasa dah. Mati dah. Okey. Jarhin ilam, tak ada ilam. Maksudnya kalau hati tu mati, hati dia dikoyak-koyakkan dengan maksiat pun dia tak rasa. Falau lam yatrukud dhunub, yatrukid dhunub, kalau mereka tidak meninggalkan dosa, illa hadar min wuqu'i tilkal wahsyah lakana al-aql hurriyan bitarkiha. Kalau lah mereka tidak meninggalkan benda ni, illa hadar min wuqu'i tilkal wahsyah, melainkan nak larikan diri daripada sifat jauh daripada Allah Ta'ala tadi, lakana al-aql hurriyan bitarkiha, maka orang yang berakal lah patut, paling patut tinggalkan maksiat itu. Tapi mereka tak kenal. Yang kedua, al-wahshatu allati tahsulu lahu bainahu wa bainan nas. Yang seterusnya, dosa ini menyebabkan rasa asing diri dia di antara dia dengan manusia. Eh, ya ke ustaz? Bukankah mereka ni bersama-sama? Ya, bersama-sama dengan apa? Dengan ahli maksiat juga. Wala siyama ahlul khair minhum. Tapi yang rasa asing tu dengan orang baik. Bawa satu kaki hantu duduk mandi macam ni, mesti rasa macam dah lah skema semua orang, betul tak? Baik disamakan dengan skema, betul tak? Baik, lepas tu macam tak selesa, tak chill, tak. Ini semua saya bahasa-bahasa orang muda lah, tak chill, tak cool. Saya serius lah, man. Tok budak-budak Al-Qadim tu serius, babe, serius. Semua ada janggut-janggut, lebat-lebat semua. Takut aku. Semua tak boleh, itu tak boleh, ini solat macam ni, serius. Oh tak boleh, babe. Ha, itu dia kata wahsyah. Wahsyah, dia akan rasa diri ni asing bersama dengan orang yang baik. Ini tak nak.
Lepas tu anak kita campur dengan orang baik, bawa pergi kuliah-kuliah, berjumpa dengan ustaz, kenal, biar bermain dengan ustaz tu, biar ustaz tu peluk badan dia, main dengan dia apa semua. So dia tak ada gawasyah dengan orang yang baik. Yang ni kita bawa dia pergi konsert kan, yang layan tu semua artis-artis, semua salam, dia angkat budak ni. Oh, pergi tom-tom, tak tahu, saya tak habiskan lah. Tom-tom lain, tak tahu apalah. Wah alam, budak 3-4 tahun dah buat naik atas tu, dikenalkan dengan artis-artis, artis pun peluk apa semua. Akhirnya dia rasa dia, diri dekat dengan nanti bila tanya 4 tahun nak jadi apa, fa'innahu yajid wahshahu bainahu wa bainahum wa kullama qawiyat tilkal wahshah ba'uda minhum, makin kuat rasa ni makin jauh mereka daripada orang yang baik ni. Wa min majalisihim, daripada majlis-majlis mereka ni masih baik macam ni. Wa hurima barakatil intifa' bihim, dan diharamkan daripada berkah intifa', barakah mengambil manfaat daripada mereka. Wa qaruba min hizbi syaitan, makin dekat dengan geng-geng syaitan. Bi qadri ma ba'uda min hizbir rahman, dengan kadar mereka jauh daripada, semakin jauh daripada orang yang baik, semakin dekat dengan ahli maksiat. Wa taqwa, bukan taqwa, atau wa tuqwiya, makin kuatlah wahsyah ini, hatta tastahkim, sehingga perasaan tu hukum ke atas dia. Maksudnya apa? Dia dikontrol oleh perasaan. Maksudnya kalau kata benda tu baik pun, jomlah pergi kuliah sana belajar pasal jin, oh tak boleh, tak boleh, dia tak boleh, dia tak boleh nak pergi. Ha, macam mana? Fataqa bainahu wa baina imra'atihi wa waladihi wa aqaribihi wa baina wanasahu fatarahu mustawhishan min nafsihi. Waktu ada kata satu ulama nama dia Zahid Al-Umri, atau Al-Umri Az-Zahid. Dia ni cucu cicit kepada Umar Al-Khattab. Dia kata, dia cakap, hendaklah kamu mengajak kepada kebaikan dan mencegah kemungkaran. Sesungguhnya kalau orang tak cegah kemungkaran, akan tiba satu masa nanti anak-anak tak dengar cakap mak ayah. Soal raja, rakyat dia tak nak ikut cakap dia. Dan seorang ketua, dia punya orang bawah dia tak nak ikut lagi. Sehingga dia sebut hatta mawalih, sehingga kan dia punya hamba-hamba ni pun lastakhaffa haqqahu, akan mempelikihkan. Isteri tak tahan suami, anak tak tahan ini, anak tak tahan ibu. Maksudnya dia kata, kepada kita yang mencegah kemungkaran, bukan sebab kita nak mencegah kemungkaran, sebab takut nanti kena ke anak kita nanti. Perlu lagi tu hadis-hadis lain, dilaknat. Bagi tu apa dia kesan dosa? Kesan dosa Allah Ta'ala akan turunkan kerosakan di muka bumi ini. Dalam hadis riwayat Ibn Majah, Tirmizi dan lain-lain, Nabi sebut kata apa? Sayakunu fi ummati al-khasfu wal-qadhfu wal-maskhu, akan berlaku pada umat ini tanah runtuh, wal-qadhfu, apa tanah runtuh, nak pergi gempa bumi, wal-maskhu, manusia berubah wajah daripada manusia kepada khinzir dan juga monyet. Bila zaman ni? Bila masa ni? Bila berlaku benda ni? Para sahabat tanya, bila ya Rasulullah? Bila? Akan datang bila masa? Dia berkata, idza zaharatil qainat wa shuribatil khumur, bila beramainya penyanyi-penyanyi wanita muncul. Maksudnya penyanyi lah, penyanyi wanita, penyanyi muncul, wa shuribatil khumur, arak diminum dengan cara berluasa. Sebab bawah tempat mengaji pun orang minum arak, atau belajar pasal Quran hadis, bawah orang minum arak. Dia betul. Itu dah kena rate, ingat kan? Terus kena rate, kena buka balik. Datuk boleh report dalam bawah ni. Ha. Bawah ni kena buka, sana dia buka. Ha? Nak buka pusat tahfiz, bukan main kertas kerja dia. Yang ni kedai tu tutup, sebulan lepas tu keluar kedai arak. Buka tahfiz, kedai kerja, kertas kerja ni, kertas kerja tu, apa semua. Maliki. Nak minta tauliah mengajar pun 3-4 bulan makan. Dapat lagi, insyaAllah dapat kalau KL. Tapi kedai arak sekejap je. Haa, ni kata-kata syurubatul khumur. Apa lagi Nabi sebut? Banyak. Zaharal fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aidin nas, muncul keburukan di dunia ni semua kerana tangan manusia. Lagi apa lagi? Doa tak mustajab, doa tak mustajab dengan maksiat. Kan Nabi kata hadis tu, yang masyrabu haram, malbasu haram, ghudhiya bil haram, makan pakaian haram, pakaian haram semua haram. Fa anna yustajabu li zalik, macam nak bagi mustajab punya doa. Bukan hadis takat hadis tu saja, Nabi SAW ada hadis yang lain.
hadis sahih Allah Ta'ala, Nabi SAW sebut, inna Allah la yu'adzibul ammah bi'amal khasah. Allah Ta'ala tidak akan mengazab orang ramai dengan dosa satu dua orang, melainkan ketika yang ammah itu, yang umum tadi, yang ramai tadi nampak maksiat, dia tak nak halang, maka ketika itu Allah Ta'ala akan mengazab al-ammah bi'amal khasah semua. Sebabkan dosa dua tiga orang, Allah Ta'ala akan azab semua. Maka kita buatlah amru bil ma'ruf. Bukan sangat aku nak layan kau, kalau tak kau nak mati ke apa, benda harap. Kita sebab apa? Aku tak nak dunia ni nanti kena azab. Nanti aku kena sekali. Dan hadis riwayat Aisyah kan, Nabi sebut bila diturunkan azab tu, hadis riwayat Ahmad daripada Aisyah radhiyallahu anha, saya tak ingat matan bahasa Arab, Allah Ta'ala akan menurunkan azab. Yang baik, yang jahat pun yang akan kena. Aisyah kata, ya Rasulullah, macam mana yang baik? Yang jahat ni memanglah, yang baik macam mana? Kata Aisyah, kata Nabi sana, semua akan terkena azab, terkena apa yang bencana tadi, tapi dia akan dibangkitkan mengikut amalan masing-masing. Yub'athunnah ala ma mata alih, kata Nabi sahib, manusia akan dibangkitkan macam mana keadaan dia mati. Dia masuk mati salih, dibangkitkan sebagai orang yang salih. Hadis saya sahih. Jadi kita kata, nak kita nanti kena tsunami, nak kena. Bahkan hadis lain pula Nabi kata apa? Kan? Jika tabayatum bil ainah wa akhadtum bi adnabil baqar wa raditum biz zar' wa taraktumul jihad sallallahu alaikum dhulla la yanzaha hatta tarji'u ila dinikum. Bila kamu ini apa? Pertama sekali tabayatum bil ainah, buat perniagaan riba, bai'ul ainah. Yang kedua, wa akhadtum bi adnabil baqar, sibuk dengan binatang-binatang, dengan binatang-binatang ternak. Bukan, bukan jasa geografi itu. Datang ternak. Waraditum bezzar'in, dan sibuk sangat dengan ladang-ladang. Wataraktumul jihada, dan tinggalkan jihad. Al-amru bin ma'ruf termasuk jihad. Mencari ilmu termasuk jihad. Jadi pakai ilmu sahih jihad. Mentang ahli maksiat adalah jihad. Mentang ahli bid'ah adalah jihad. Wataraktumul jihad sallatallahu alaikumul dhulla, Ta'ala akan meliputi kamu dengan kehinaan. Wala yanza'ha, wala yanza'uha, Allah Ta'ala tidak akan mencabutnya. Hatta tarji'u, sehingga kamu kembali kepada agama. Dari lain pula, waju'ilat dhillatu wal sighar, akan jadikan kehinaan dan kerendahan, hina, sighar, ala man khalafa amri, kata siapa yang menyalahi maksiat. وَمَنْ تَشَبَّهَ بِقَوْمٍ فَهُوَ مِنْهُمْ وَيْتَبُكُمِ سَبْتَ قَوْمٍ وَكَتَ مَسُوْ بِكَرْمَ. Banyak tak kesan maksiat? Bahaya maksiat. Dan maksiat lah, kata Ibn Qayyim, kalau kita tengok, di akhirnya akan membawa hati itu keras daripada Allah Ta'ala, lalu membawa kepada kufur. Bawa kepada kufur. Saya nak rompak sikit lah. Rompak lah. Akan menghalang maksiat, juga menghalang dari kita taat kepada Allah Ta'ala. Yang ada tak orang pergi disko malam-malam, balik pukul 3, lepas tu kiamulah sat, mana dia? Yalah, alam kita ni pukul 4 ni kiamulah sahur sekali, besok kita puasa, mana dia? Falau lam yakun lidzambi uqubah illa annahu yasuddu an ta'ah takunu badalah. Kalau tidak ada benda-benda, kita kata balasan kat orang yang buat dosa ni, apakah dia punya kesannya? Tak ada yang benda besar, melainkan dosa kesan benda besar ialah maksiat tadi menghalang ni daripada buat baik. Wa yaqta'u tariq ta'ah, menutup jalan-jalan ketaatan. Fa yanqati'u alaihi tariq thalithah thumma rabi'ah wa halum majra. Maka akhirnya jalan keempat, jalan ketiga, semua jalan ditutup maksiat. Maksiat mendekkan umur, maksiat lagi apa lagi, maksiat boleh menyebabkan kufur. Hadis sahih Muslim, dia kata apa? Ta'radul fitan ala qulubil ibad kal hasiri udan udan. Fitan, fitnah ni akan melekat dekat hati. Fitan tu maksud dosa lah. Ala qulubil ibad, di atas hati manusia ni, kal hasiri udan udan, macam orang pergi anyam tika, satu 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 macam banyak. Fa ayyu qalbin ushribaha, mana-mana hati yang menerima maksiat ini, nukita fihi nuktatun sauda, letakkan titik hitam.
wa ayyu qalbin ankaraha, mana-mana hati menolak maksiat ini, nukita fihi nuktatun bayda, akan letaknya cahaya putih. Hatta sara ala qalbain, sehingga manusia ni ada dua hati saja, abyad bayda mithlu safa la tadurruhu alfitanu ma damatis samawati wal ard, hati yang putih bersih, apa-apa fitnah yang berlaku, maksiat-maksiat semua tak akan kesan kat dia, sebab dia dah berjaya halang. Yang satu lagi, wal akhar aswad murbada, hitam murbada pekat, kalkuzi mujakhia, seperti pokok buntut periuk, kuzi mujakhia, la ya'rifu ma'rufan wala yunkiru munkara. Ini teruk ni. Mula-mula dosa, satu dosa, dua dosa, akan jadi apa? Bila jadi hitam tadi, la ya'rifu ma'rufan, tak kenal langsung benda baik dah, wala yunkiru munkaran, dan tidak akan engkar kepada benda yang munkar lagi. Masa tu dia tengok benda yang syirik pun dia dah tak ada apa-apa lagi dah. Tak apalah, semua bahala. Ini kan perbezaan pendapat. Dia tak ada rasa benci pun. Tak ada rasa benci pada orang buat syirik. Dia redha pada orang buat syirik. Ini jadi, ini kesan dia. Kan Nabi kata, cegahlah kemungkaran dengan tangan, tak boleh dengan lidah, tak boleh dengan hati. Fahuwa ad'aful iman, sebab iman. Ada sambungan lagi dalam hadis riwayat Ahmad, kalau dia tak benci juga dalam hati, walaysa wara'a dhalika habbatu khardalin minal iman. Kalau tak benci dalam hati, dia tak ada langsung pada hatinya itu, walaupun habbati khardal, satu biji gandum pun tak ada iman. Maksudnya apa? Dia bawa pada kufur. Kalau orang yang ada iman sebesar gandum tu, Elia kan Nabi kata apa? Akhriju minan nar, keluarkan daripada dalam neraka siapa dalam hatinya walaupun sebesar zarah. Maksudnya jadi iman tak? Ada iman. Ini iman pun tak ada, habatu khardal tak ada. Mana dia kata ini penyakit maksiat? Bukankah maksiat itu mula-mula kita tengok sekali, perempuan seksi sekali, mula-mula oh tengok dua kali, tiga kali, empat kali, lima kali, dah lama dia dah biasa. Dia dah biasa, itu yang jadi bahaya. Lepas tu kata Ibn Abbas, bukan pada dosa tu yang kita kata dosa. Dia kata, kamu rasa tenang dengan dosa, itu lebih besar pada dosa tersebut. Kata Ibn Abbas. Ibn Abbas, kamu rasa tenang dengan dosa tersebut, lebih berdosa daripada dosa tadi. Yang kedua, kamu pintu rumah kamu terbunyi, takut orang masuk ketika kamu bukan dosa, lalu kamu stop, itu lebih besar dosa daripada dosa tadi. Sebab apa? Dia takut makhluk lebih, dia takut Allah. Kata Ibn Abbas, kamu merasa tenang dalam keadaan Allah Ta'ala sedang murka kepada kamu, itu lebih besar dosa daripada dosa yang kamu lakukan tadi. Betul, dosa tidak menjatuhkan seorang itu kafir, betul, dosa tak menyebabkan kafir, tapi dosa ini jalan kepada orang, boleh jalan-jalan ni, bukan kafir, jalan kepada orang. Kalau makin-makin banyak, dia akan kufur kepada Allah. Kita lihat banyak orang yang jadi murtad ni, apa dia punya perjalanan sebelum ni? Dia bukan mengaji-mengaji kitab terus besok aku murtad, bukan macam tu. Dia duduk join orang kafir, duduk sama-sama berpeluk-peluk dulu apa semua, betul tak? Biasanya dia ikut power dia kan, dia ikut power dia apa semua, minum arak sama-sama apa, duduk negara kafir apa semua, capur orang kafir apa semua, lama-lama murtad. Kan kita kesan ma'asi. Bukan Nabi SAW kata kalau boleh jangan duduk negara kafir. Kenapa? Kalau boleh jangan duduk negara kafir kalau tidak ada hajat kepadanya. Tak boleh. Afi itu suasana tu akan merosakkan. Akhirnya tu jadi murtad senang. Pertama, betapa ramai orang Islam di barat bila campur dengan, dah tak kenal daripada ni Islam, betul tak? Tanya kepada sahabat-sahabat yang duduk, yang tanya duduk Perancis, yang bukan ni Islam. Nama ada nama Karim, ada nama Ibrahim Nazri je dia. Allahu'alam. Nama Karim, nama Ibrahim, nama apa, Hasan. Hasan tuan tu, Hasan, saya tak sebut nama Hasan, sebut Hasan je umum. Bila menang piala tu, dia ambil air Arab macam ni, tu tuang. Asal daripada Bosnia. Dia ambil Arab tu, piala tu kan, piala tu menang. Orang tuang Arab dalam piala besar tu, dia minum macam ni. Kawin dengan perempuan kafir.
Ini kata kesan lah ni. Kesan maksi mematikan hati menyebabkan dia tu redha kepada kekufuran itu. Kesimpulan itu syaitan suka maksiat. Jangan kata maksiat je, bukan syirik. Hei, bukan. Kalau kamu dah redha atas satu maksiat, itu besar dosa. Dia besar dia maksiat tersebut, kata Ibn Abbas radhiyallahu anhu. Cukuplah dalam kitab ni ada lebih kurang 30 penyakit kesan dosa. Saya tak sebut semua lah, ini buat kuliah khas. Kesan dosa ke atas manusia, hatinya, badannya, menyebabkan badan jadi penat, putih. Kenapa orang puasa rajin terawih? Maksiat kurang. Betul tak? Kenapa kat Mekah rajin ibadah? Sebab maksiat kurang. Suasana macam-macam lah faktor ni. Wallahu ta'ala ala. Jadi syaitan, kemudian kata syaitan dah tak boleh lagi nak buat orang maksiat, dia akan halang manusia buat baik pula. Ini seterusnya, iaitu dia kata menghalang manusia dari melakukan kebaikan. Ini strategi syaitan, merosak ketaatan. Ini bukan menghalang manusia dari taat kepada Allah Ta'ala. Surat 110. Okey. Wahuwa la yaktafi bida'wati nas ilal kufri wa dhunubi wal ma'asi. Tak cukup syaitan itu mengajak manusia kepada kufur, dosa wal ma'asi. Bal yasudduhum an fi'lil khair. Bahkan menghalang mereka daripada buat kebaikan. Fala yatruku sabilan min subulul khair. Tak ada meninggalkan satu jalan-jalan yang baik. Yaslukuhu abdun min ibadillah. Yang hamba berjalan ke atasnya, melainkan dia akan duduk tengah-tengah, dia akan halang. Macam cara dia halang lah. Atau kuliah dia bagi mengantuk contohnya. Cara dia halang betul. Betul. Tapi bila habis je, wallahu ta'ala alam. Semua segar. Betul tak? Subhanallah. Oh, bila minum lepas satu pagi, segar betul. Boleh sembang satu pagi. Tapi kalau kuliah baru setengah jam. Mantuk. Mungkin sebab ni kot, tak ada interaction kot, dia diam je kan. Jadi kalau rasa kalau ngantuk ustaz, boleh saya tanya soalan, tanya je. Tak ada tajuk pun tak apa. Nak hilang, kata kenapa nak hilang ngantuk ke? Ha, saya akan bagi. Yasudduhum wa yamilu bihim. Fa fil hadith inna syaitan qa'ada li ibni Adam bi atrukihi. Fa qa'ada lahu bi tariqil Islam. Syaitan tu duduk dekat tengah-tengah di jalan itu. Mereka menghalang manusia di jalan Islam. Kata apa? Taslim wa tadzdinak wa tadzradinak wa dinu abaik wa abai abaik. Kamu ni masuk Islam, dia tinggalkan agama kamu, agama bapak kamu dan agama bapak-bapak kamu. Fa'asahu fa'aslam. Kena masuk Islam lah. Fa'asahu, maka manusia tadi derhaka kepada syaitan tadi, tak terima pendapat syaitan tadi, fa'aslam, masuk Islam. Thumma qa'ala lahu bi tariqil hijrah, maka halang daripada jalan hijrah pula. Hijrah ni apa? Maksud hijrah? TBR hijrah, kan? Hijrah ada ini? Tak ada. Hijrah hijrah, kalau misalnya tak ada ini. Orang tak ada. Utarikil hijrah, hijrah ni apa? Maksudnya pindah daripada buat jahat kepada kebaikan, daripada negara Islam, daripada geografi ke negara Islam. Maka dia halang. Hijrah ni boleh faham dua kan? Sama ada tinggalkan bumi tadi kan, seperti hadis ni, waqa'alallahu bitariqil hijrah, dia halang. Faqala, berkata syaitan, tuhajir watada'u ardika wasama'ik. Kamu tinggalkan dunia kamu dan langit kamu. Jadi dia ada rumah yang syok apa semua dekat garden contohnya. Dulu masa dia jahil, dia beli satu rumah yang besar kat London. Kali belajar, oh tak boleh duduk negara kafir sebenarnya. Nak pindah tu, tu sayanglah rumah besar, kereta besar. Syok kat sini, ada winter, ada summer, ada. Kat Malaysia hujan, panas, hujan, panas. Tak boleh main snow, baring-baring. Ha, kan? Tak boleh baring-baring dekat Hyde Park tu. Ha, contohnya lah. Tapi seronok. Macam mana pergi England, korang tak? Best kan England, best tu? Syok best England, negara yang best, negara yang seronok. Tapi dunia lah. Tahu tak? Fahmi? Fahmi dah duduk England kan? Tak best lah. Sebab dia dah jabat sunnah salafi tadi. Jabat sunnah lah. Tapi negara yang penuh, dia nak buat maksiat boleh buat. Tahu tak? Tapi orang syaitan akan halang lah benda tu. Kau kat Malaysia nanti, kau kat ni. Syaitan akan halang. وَإِنَّمَا مَثَلُ الْمُحَاجِرِ كَمَثَلُ الْفَرَسْ فِي الطُّولِ. Kata apa? Seumpama
kuda dengan tali yang panjang. Apa maksud syaitan? Kamu akan hijrah dengan tali yang panjang. Susah, payah. Kuda kena tarik dengan tali yang panjang. Leceh. Kuda nak tarik ni senang ke? Tali pendek ke tali panjang? Susah, senang. Pendeklah, senang. Dia ikut. Kau tali panjang kena berlari sana sini. Ha. Itu maksudnya. Faham hadis tu tak? Ha, faham hadis tu. Abdul habal tawil yashuddu ahad tarafaihi fi wadani wa ghayrihi wa tarafu al-akhar fi yadil farj yaduru fi wa yara'a wa la yadhhab li wajhihi. Maksudnya tadi lah. Namun orang tersebut menolak menurutinya, dia pun tetap hijrah. Kemudian apa lagi? Kemudian syaitan menghadang lagi dari jalan jihad. Saya berkata, kamu berjihad mengorbankan jiwa dan harta. Itu jahid fa wajhadu nafsi wal mal fa tuqatil fa tuqtal fa tunkahu al mar'ah wa yuqsimul mal. Ha, kamu pergi jihad, nanti harta kamu hilang, isteri kamu nanti orang lain kahwin. Fa'asahu fajahid, maka dia pergi jihad. Faman fa'ala dhalika kana haqqan 'ala Allah an yadkhulahu al-jannah. Maka siapa yang buat tu, maka berhak ke atasnya untuk Allah Taala masukkan dia ke dalam syurga. Waman qatala kana haqq waman qutila, siapa yang mati, kana haqqan 'ala Allah an yadkhulahu al-jannah, maka hak ke atas Allah untuk masukkan dia ke dalam syurga. Wa in gharaqa, kalaulah wa in ghariqa, kalau katakanlah dia lemas. Itu kata apa? Drown lah kan. Kan haqqan Allah an yudkhilahu jannah. Wa in waqasathu dabbatuhu. Kalau binatang ni pijak-pijak dia, betul tak? Iyalah, bila banyak-banyak tu terpijak. Mati sebab terpijak aje. Dia kata, "Eh, tak baloi, mati jatuh kuda kena pijakan kuda di segi pijihan." Kata apa? Kan haqqan Allah an yudkhilahu jannah. Masukkan dia ke dalam syurga. Tak ada syurga tak? Masuk. Menunjukkan bahawa siapa yang keluar jalan Allah Ta'ala, macam mana keadaan dia, masuk. Kata kalau pergi kelab, puan langgar aksiden, takut orang eh. Kenapa ustaz cakap macam tu ustaz? Orang takut nak pergi kelab eh. Kita pergi kelab, aksiden, na'uzubillah. Kita minta Allah Ta'ala jauhkan, la samahallah. Jadi kalau jadi, termasuk dalam ayat ni tak? Jahit. Haqqan alih, Allah Ta'ala berhak masukkan dia ke dalam syurga. Hak dia untuk minta Allah Ta'ala masukkan dia ke dalam. Tapi jangan minta doa mati. Ya Allah, matikan aku dalam perjalanan ni kan. Macam bosan kata, oh, mati cepat lah, senang. Hadis riwayat Ahmad Nasai Ibn Hibban dengan sanad yang sahih. Okay. Dan memang Allah Ta'ala sebut dalam Quran kan, qala rabbi bima fabima aghwaitani la'udanna lahum siratakal mustaqim. Maka halang kena jalan kebenaran. Itu dia halang. Mula tadi tak boleh maksiat, tak boleh. Tapi bila nak buat baik, dia halang. Saya tak buat syirik dah, saya tak buat dosa, saya cuba elak dosa hari ni. Dan saya tak buat benda-benda kufur. Tapi Allah Ta'ala kata, relax kat rumah. Tengok TV benda-benda biasa lah, majalah tiga ke, apa ke, macam geografik ke, tak dosa lah. Jadi tengok. Malam ni ada cerita pasal buaya ni, dah lama tak tengok cerita pasal buaya kan. Masya Allah. Ya betul. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qawluhu, apa kata dia? Kata tafsir, la'udanna lahum siratak ayu ala siratik. Fahuwa mansubun yantazi' al-khafid ahuwa mansubu bifi'il mudbir ayu la'alzimanna siratak. Aku akan halang kamu daripada jalan kebenaran. Aw la'arsudannahu aw la'awijannahu. Maksudnya halang ataupun kacau. Okey, kata kalau dia tak dapat halang, datang juga kelas, kacau lah pula. Ha, kacau pula, mengantuk. Lepas tu ada bunyi SMS, ada bunyi WhatsApp, kenung-kenung, kenung-kenung, nanti cerita. Orang kata, besok ada apa, kan pula. Ha, macam-macam, syaitan dia halang. Ha? Syaitan halang. Lepas tu kan, guru saya dulu, dia nak start je, telefon dia bunyi. Syaitan, betul dia kata. Ha, tu dia tutup telefon dia, syaitan. Sekali, saya tengok bini saya, dia kata. Syaitan kacau aku ni, ha? Bini aku dia menjawab. Yang seterusnya, merosakkan ketaatan pula. Dia dah tak boleh halang, dia akan rosakkan ketaatan. Rosakkan macam mana? Jika syaitan tidak dapat menghalang mereka untuk membuat ketaatan, maka dia akan bersungguh-sungguh untuk merosak ibadah dan ketaatan tersebut, supaya manusia terhalang dari pahala. Hal itulah di antaranya yang dikatakan oleh sahabat Uthman bin Abi Al-As
bin Abil As. Sesungguhnya syaitan telah menggangguku dalam solatku dan bacaanku sehingga aku menjadi kacau. Jalbisuha alai, kata jalbisuha alai. Bakal Rasulullah, zalika syaitan. Itu syaitan yang kacau tu, kata syaitan. Bukan, saya kata Nabi yang cakap. Khinzib, nama siapa? Khinzib. Jangan tak lepas nama dia Ali Khinzib ke apa ke. Macam sedap nama Arab ni, Khinzib. Tapi sebab dia dekat-dekat dengan khinzir kan, dia mungkin orang tak ambil tu. Khinzib. Fa idza ahsastahu, kalau kamu rasa dia nak kacau, ha. Macam mana rasa nak tahu syaitan kacau tak kacau tu lah dah start. Syaitan kacau lah tu. Macam ha, syaitan kacau lah tu. Fa idza ahsastahu, rasa dia nak kacau, maka fa ta'awwidh billah. Ta'awwadha yata'awwadhu fa ta'awwidh falyasta'in atau fa ta'awwadh billah. Maka minta berlindung daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan meludahlah ke kiri sebanyak 3 kali. Ha. Ini dalam solatlah, jangan kat sini pula dalam kelas ni. Dalam solat. Ludah ni macam mana? Ha. Itu bukan tu, itu lain, itu lalu dah nak mengkak. Dan juga kalau kita tidur kan, kalau kita mimpi kan, Nabi kata hadis Ibn Majah tu, Ahmad Ibn Majah dan lain-lain, kalau mimpi ini buruk mula-mula, alhamdulillah tak jalan, alhamdulillah 3 kali tak jalan solat, tak jalan ubah tempat tidur, dekat tukar katil, tak ada juga pindah rumah. Syaitan, syaitan. Ha, jangan pergi buat pagar-pagar pula. Ha, ni yang lain. Rumah kita baik syaitan lah, kita buat pagar. Pagar, panggil ustaz. Ustaz kita pagar dengan ustaz syaitan. Letaklah pagar dinding macam mana pun, pagar macam mana pun, kalau rumah tu tidak ada ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, rumah tu penuh maksiat, mesti masuk balik punya, confirm. Kadang-kadang orang kata, oh rumah buat tu banyak je, panggil ustaz tu, ustaz tu pagar semua, relax je. Kau semayang tak? Tak. Pasti datang balik. Pasti datang balik. Kita sekali sebut dah dulu kan, masuk rumah, ketika makan, pagar tu hanya mungkin bersifat sementara. Yang penting amalan yang salih dalam rumah tu. Kalau rumah tu penuh gambar dengan gambar lukisan portrait, mana syaitan tak suka? Malaikat pun lagi, malaikat yang defend pun lagi, betul tak? Malaikat rahmat akan lari. Itu dia asalnya. Mudahlah ke kiri sebab 3 kali dia berkata, aku praktikkan hal itu, maka Allah mengusirnya dariku. Tapi kita dah buat banyak kali dah ustaz, macam auzubillah minasyaitanirrajim, mengantuk tak hilang juga. Dia dua faktor, satu faktor fizikal. Memang faktor fizikal memang ada dalam Islam, memang ngantuk. Islam mengiktiraf faktor fizikal. Kalau pagi daripada subuh pukul 5 tadi tak tidur-tidur sampai pukul 8, memang pukul 9 dia tersengguk-sengguk lah. Islam mengiktiraf benda tu. Ini kalau petang tadi pukul 3 dah tidur sampai pukul 5 lah, 2 jam datanglah mengantuk lagi. Ah, ini problem. Ini syaitan. Yang tadi tu bukan syaitan. Tapi kita ada juga sikit-sikit syaitan. Sebab kalau tempat lain, kalau dia pagi-pagi tu kerja sampai pukul 8, kalau sembang kedai kopi tak mengantuk pula. Tok Islam Melayu walaupun boring tak mengantuk juga. Ah, kita tu subhanallah, syaitan. Khinzib tadi hadis apa? Hadis riwayat Muslim, hadis sahih. Bila dengan bawah tu hadis sahih Bukhari, jika azan dikumandangkan, ini hadis sahih, syaitan membelakanginya sambil kentut durat. Ha, fa inna syaitan idza sami'a an-nida' ahala lahu durat. Durat ni bahasa Arab maksudnya kentut kuat. Kalau kentut perlahan apa dia? Siapa tahu? Fusa', ahsan tabarakallahu fik. Fusa', idza fasa'a ahadukum ni kata, fala yasrifanna 'an salah hatta yasma'u sautan aw yashummu rihan. Oh, ini rihan, kurang lah hadisnya. Ida fasa, fasa ni kentut durat, durat. Kena tak dengan bahasa Arab?
Kena bahasa Arab dengan Masya Allah, cantik bahasa dia. Durat dengan fusat. Fusat. Jadi dia kata apa? Syaitan akan membelakangkan dan akan kentut dengan kuat. Sebab dia tak nak dengar azan. Sebab itulah kalau orang azan dia tukar channel tu, macam syaitan mengait. Azan dia tukar channel cepat-cepat. Macam lah macam. Syaitan kata macam syaitan. Macam. Jadi kaedah-kaedah dia, bila kita tashbihkan sesuatu, tak mesti dia sama. Kata dia, kamu seperti bulan. Bukan kamu ni macam bulan. Pada sifat dia kecantikan, betul tak? Macam syaitan. Pada sifat tak suka dengar kepada azan. Hari tu ada jumpa saya. Siapa dah tanya soalan? Bila azan ni syaitan jadi apa? Siapa dah tanya dalam kelas ni? Macam-macam dia kata syaitan. Allah, ada benda yang mengarut lah, yang bukan dalam hadis Nabi. Syaitan lari sebenarnya. Bukan dia makin kacau lagi. Dari waktu lain kata kacau lagi. Waktu tak, bila syaitan dia akan lari. Kemudian jika azan telah selesai, dia akan datang balik. Lepas tu kita kata ni khannas. Buku nak bagi ya? Okey, insyaAllah. Ketika solat selesai, dikembali menghadap ke depan. Ketika solat telah dimulai, dia belakang balik. Telah membelakangi. Ketika solat telah dimulai, dia membelakanginya. Lalu dia akan mengganggu seorang dalam fikirannya. Dia akan kacau lah. Itu yang kita ingat. Berapa rakaat? 3 ke 4. Dia beritahu dah. Ingat ini ya, ingat. Kadang-kadang benda yang tak ingat, dia ingat solat. Betul tak? Lepas kalau dia berang hilang, solat. Mesti dia ingat tentang solat tu. Masa apa pun ingat, betul tak? Betul. Kadang-kadang benda yang kita lupa, file kita simpan mana, dalam solat tu boleh teringat. Aku nak jadi cerita, lepas solat tu lupa balik. Allah Ta'ala jadi macam tu. Betul tak? Selalunya, kita pergi semayang kat masjid tu, kita letak sleeper kat luar, tak ada perasaan apa-apa pun. Kadang-kadang kita pergi lepak makan, letak sleeper tak ada apa, parking ke apa. Tapi time nak solat tu lah, dia letak perasaan. Kau sleeper kau hilang. Betul tak? Sebab tu bila kita pergi Madinah, kita bawa plastik tu, letak dalam beg, ikat, letak depan-depan. Jadi tak fikir sleeper aku kan tiang nombor berapa, 36, 32. Buat 3, 6, 6 ke 2 lebih kurang sama aja. 6 ke 2 kan. Nombor kan, betul tak? Zaki yang dah pernah pergi Mekah lah. Tengok, 6 ke 2, 6 ke 3. Dia hilangkan. Sebab tu lah ulama' kata, cara nak khusyuk solat, dia ada cara fizikal, cara spiritual. Cara fizikal macam mana? Lepas tu antara Nabi SAW dah bagi petunjuk. Kata Syekh Salamun Najib, dia kata dalam satu ceramah dia, macam nak dapat khusyuk dalam solat. Dia kata antaranya, Nabi dah tunjukkan cara untuk mempersiapkan fizikal. Sebab tu kita ada siwak, ada solat sunat apa, wudu, ada tahiyatul masjid. Lepas tu Nabi kata apa, sudah datang awal masjid, makan fi salat. Kata-kata fahuwa fi salati ma kanat salati tahbisuhu, kata Nabi. Soal tu dalam salat, selagi mana salat tu menghalang ni. Maksudnya kalau duduk masjid tu macam dia salat. Lepas tu Nabi bagi ganjaran lebih. Jadi itu semua secara fizikal. Pakaian yang elok, khuzu zinatakum inda kulli masjid. Kan? Kalau kita pakai dalam keadaan kita tukar pakaian dengan pakai jubah apa semua solat. Jadi kita punya perasaan tu lebih serius, betul tak? Berbanding kalau kita tengah-tengah main, berhenti sekejap, lepas tu pergi masjid. Ngapak dan busuk apa semua. Bukan kita tak boleh, boleh. Tapi tak sama kualiti dia macam kita solat dalam keadaan yang kita bersedia secara fizikal. Jadi apa lagi? Menghilangkan gangguan-gangguan yang lain. Lepas tu Nabi SAW tak kasih solat fitari kinas kan dalam larangan. Bukan kitab fikus sunnah. Nabi larang daripada as-salah fitari kinas, jalan tengah-tengah manusia. Lepas tu Nabi SAW tak sutra. Nabi tak kasih solat Nabi bi'an bijaniyah tu kan, ada kain tu. Nabi larang. Lepas tu solat ni telah mengacau aku. Jadi ulama' keluarkan hukum dengan gambar tadi mengacau. Apa tak lagi dengan bunyi? Tengah semayang, pasang radio, pasang TV. Dia lupa nak tutup TV 3. Kan dekat sebut berita sekian-sekian, kita pun berita ni lah. Ataupun cerita Melayu yang tengah iklan, dia tak solat, dia lambat semayang asar dah. Tengah iklan dia solat kejap. Lepas tu dengar cerita dialog tu, rupanya dia ni dah putus cinta. Kalau bola lagi teruk, tengah penalti, dia dah lambat, tak semayang isyak lagi lah.
Isyak dia tangguh sampai pukul bola 3.30 pagi, 4.30 pagi, dia masukkan penalti. Penalti syuk takkan lambat, pukul 5 pun habis. Subuh dah nak masuk. Ya, aku tak sembang isyak lagi semayang. Tak sembang isyak, gol keluar tu. Siapa dah yang gol ni? Ini semua. Tapi Nabi SAW suruh menghalang benda ni semua. Sebab tu antara sebabnya semayang di masjid. Lepas tu kalau kita baca hadis kenaan dengan wanita kan, ya Rasulullah, aku nak solat dengan kamu. Nabi kata apa? Tidak, solat kamu fi hijr, dalam bilik kecil kamu lagi bagus daripada bilik besar. Bilik besar daripada rumah. Rumah lagi baik daripada surau kawasan. Nabi kata hayyik, kata kan, surau kawasan lebih baik daripada masjid besar. Maksudnya lagi lagi kecil, lagi tertutup, lagi khusyuk, lagi bagus. Ha. Okey, faham tak? Jadi kita ada faktor, banyak faktor lah ulama letak kan. Ini faktor, faktor luaran. Faktor dalaman lain lah. Faktor dalaman khusyuk Allah Ta'ala. Sebab tu kata ulama, kalau kamu tak ingat Allah kat luar, macam mana kamu nak ingat Allah dalam dalam salat? Kalau lagi kuat zikir dekat luar, lagi kuat ingat dia dalam salat. Lagi lagu ada dekat luar, lagi lagu ada juga dalam dalam salat. Dan macam-macam lagi lah faktor yang lain. Wallahu Ta'ala A'lam. Jadi lupa, hingga lupa beberapa rakaat di salat. Sebab tu lah Nabi suruh buat apa kalau lupa ni? Ha, kalau lupa, kita ambil yang kurang, tambah sujud sahwi, dan dia akan sujud lah, sujud sahwi. Itu sujud sahwi ni kata Nabi apa? Penghinaan kepada syaitan. Macam kita hadir-hadir penghinaan dengan sujud sahwi, dia kata itu penghinaan kepada syaitan. Nak kenakan dia balik, sebab tadi dia lalaikan aku, sekarang dia dah sujud. Dan syaitan kan tidak sujud kepada Allah SWT, dia anti kepada orang yang sujud kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wallahu Ta'ala alam bisawabi. Ada soalan ke? Kalau tak ada soalan lagi bagus. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam.